Penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia at Cyber Jaya pada hari ini yang bertempat di Cyber Event Hall Cyber Jaya, iaitu bersempena untuk kita meraihkan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2024. Apa yang saya boleh gambarkan kepada anda penonton, cukup meriah suasana pada pagi ini, dibanjiri oleh ribuan pengunjung saya boleh katakan. Sebab apa? Wow, memang ramai yang hadir, lagi-lagi di Dewan Utama pada ketika ini sedang berlangsungnya pemukiman Madani, komuniti Madani, iaitu melibatkan lebih kurang 2,000 komuniti yang hadir pada hari ini. Dan untuk makluman anda, pemukiman komuniti Madani ini merupakan program bicara wara secara santai dalam memperkasakan kefahaman mengenai dasar, inisiatif dan hala tuju kerajaan, khususnya dalam kita menyemarakkan rasa dan juga semangat cintakan pada negara. Dan alhamdulillah, inilah suasana yang kami boleh bawakan kepada anda. Jadi kepada yang belum lagi hadir, yang menyaksikan kami di kaca televisyen pada hari ini, anda boleh lagi untuk hadir kerana program ini akan berlangsung sehingga jam 4.30 petang nanti. Dan sekarang ini kita nak bawakan kepada anda apa yang menarik di salah sebuah reruai yang sememangnya menarik perhatian saya dari semalam lagi. Ha, pastinya sekarang ini saya berada di reruai negeri Terengganu dan kita bersama dengan seorang abang yang pastinya kacak bak pahlawan. Wow, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dinamakan Abang Tun Ali. Tun Ali. Okey. Abang, di depan kita ini ada banyak jenis tanjak kan? Mungkin kita boleh ceritakan sedikit kepada masyarakat lah berkenaan tanjak negeri Terengganu. Apa keistimewaannya, perbezaannya berbanding tanjak-tanjak di negeri lain? Okey, yang pertama tanjak Terengganu, tanjak warisan Terengganu, dia ada 8 jenis lah. Dekat sini abang ada bawa 6 jenis sahaja. Antaranya je lah. Okey, ini. Ini tanjak namanya belalai gajah yang dipakai oleh Sultan Terengganu. Belalai gajah dipakai Sultan Terengganu. Baru-baru ni abang dia buat juga tanjak untuk Tuanku Mizan untuk program penambalan baru-baru ni abang. Okey. Di sebelah sini kita ada tanjak anak belalai gajah. Okey. Di sini tanjak bendahara. Di sini okey, ini tanjak rasmi lah biasanya. Biasanya tanjak ni sekiranya kalau rakyat Terengganu ingin menghadap sultan ataupun ada program-program mesyuarat ke, mereka akan guna tanjak laksamana. Dia semua kena pakai tanjak laksamana, tak boleh pakai tanjak lain dah. Jadi inilah tanjak laksamana yang dipakai. Jadi kalau biasanya kalau program-program menghadap sultan, pejabat daerah datang ke, memang abang sibuk sikit lah. Dia suruh abang buat tanjak laksamana. Okey. Wow, cukup menarik sebenarnya penonton. Seperti yang difahamkan tadi, Abang Tun Ali ni sememangnya sangat berpengalaman. Lebih daripada 10 tahun bang terlibat dalam pembuatan tanjak ini. Bukan sahaja membuat tanjak untuk masyarakat biasa, tetapi juga untuk kerabat ataupun sultan bagi negeri Terengganu. Dan hari ini dengan cerita abang nak tunjukkan demonstrasi kepada masyarakat ataupun suruh penonton Selamat Pagi Malaysia bang eh. Okey, demonstrasi apa bang? Abang akan tunjuk dua jenis ikatan tanjak. Yang pertama ikatan Makassar, yang kedua ikatan ketupat palas. Okey. Okey. Okey, sambil-sambil kita bercakap mungkin kita boleh tunjukkan bang. Okey. Ini ikatan tanjak ketupat palas lah. Ini dia. Ini dia ketupat palas. Biasa bangsawan dia akan pakai ketupat palas lah. Dan ini tanjak Makassar. Okey. Ikatan Makassar ni sebenarnya ikatan Makassar, tanjak lain tanjak Nahoda Terong, ikatan dia ikatan Makassar. Okey. Okey, dia kita akan buka sikit eh. Okey, silakan bang. Mau buka. Nak. Okey. Okey. Kalau untuk tanjak kebiasaannya bang, ikatan yang paling biasa diguna pakai adalah ikatan paling biasa pakai ikatan ni, ketupat palas. Ya, ketupat palas. Okey. Okay. Jadi kita tunjukkan kepada penonton. Okey, kita tunjuk ke depan sikit bang. Okey, bagaimana cara untuk mengikat ikatan yang dinamakan ketupat palas. Ketupat palas terlebih dahulu eh. Okey. Okay. Ini Nahoda Terong. Memang dia punya ikatan ialah ketupat palas. Dia dipakai oleh penguasa di pantai. Okey. Dia akan ikat ni masuk ke sini. Okey. Okey. Okay. Kemudian dia akan selit sini. Okey, kita ceritakan sedikit. Kita ceritakan sikit abang. Okey. Antara ikatan Makassar ni sebenarnya ialah ikatan antara yang tertua lah. Dalam kita punya seni tanjak warisan,
Maka ikatan tertuanya adalah ikatan ni Makassar ni. Ikatan okay. Makassar. Dia ikatan ni macam ni. Okey, seperti yang abang maklumkan tadi ada dua jenis ikatan ya abang, tapi ia berbeza untuk negeri-negeri yang lain bang. Ia ada berbeza juga. Okey. Okey, kalau pakaian ni dia akan naik ke atas macam ni kalau dipakai. Okey, ini Makassar. Okey. Seterusnya okay. ni ikatan nama dia ketupat palas. Okay. Dia cuma abang lipatkan sini. Kemudian dimasukkan sini sahaja. Okey, kita tunjuk okay. dekat kamera bang. Okay. Biar semua okay. penonton nampak. Dia lipat sini, lipat, kemudian masukkan sini sahaja. Dan dia boleh laras lah. Tanjak kelebihan dia, dia boleh laras. Boleh laras. Dia boleh besarkan dan dia boleh kecilkan lah. Okey. Bergantung kepada saiz kepala seseorang eh. Okey bang, selesai dengan demonstrasi ikatan yang kita tunjukkan tadi okay. dan pastinya kita nak mendidik masyarakat lah untuk mengguna tanjak dengan betul. Sebab kadang-kadang kita lihat ada yang pakai tanjak terlalu tinggi, ada yang sampai tutup kening. Sebenarnya bagaimana teknik yang terbaik bang? Okey, yang pertama sekali abang nak tunjuk pada ni eh. Okey, tanjak ni eh. Ni bukan ambil tanjak ni. Okey, bagi rakyat, bagi rakyat, tanjak rakyat, dia punya layar ni, layar ni daripada kanan naik ke kiri. Dan bila tak layar naik kanan naik kiri, ikatan dia akan duduk sebelah kanan. Dan sebelah kanan ni dia akan pergi kepada saya pakai. Okey. Telinga sebelah kanan. Telinga sebelah kanan. Ini telinga sebelah kanan. Okey, kita tunjuk kat kamera. Okey, ini ikat ia maksudnya pemakaian cara yang betul. Kadang-kadang orang pakai macam ni. Ini salah. Tapi ada juga tanjak jenis yang macam ikatan ke belakang. Contoh ialah tanjak tu. Betul. Hitam tu. Ha tu. Okey. Okay. Ini Bugis tak balik. Oh, Bugis tak balik. Okay. Tanjak Bugis tak balik ni adalah tanjak perang. Orang tanjak ni dia akan letaknya ikatan ni di belakang. Oh, jadi setiap jenis tanjak ni ada cara pemakaiannya tertentu, bang eh? Ada pakaian, ada cara pemakaian tertentu. Okey. Ni nak Bugis tak balik. Sebab itulah kalau kita nak pakai tanjak ni, waktu nak beli tu, pastikan kita tanya jenis tanjak, bagaimana cara pemakaiannya yang betul. Dan istimewanya juga hari ini untuk pengetahuan anda, seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim akan turut hadir untuk memeriahkan suasana pada sebelah petang nanti. Dan difahamkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melawat ke Ruai Terengganu dan ada hadiah untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Apa ya bang? Sebenarnya pada hari ini maka Jabatan Komuniti Madani dan juga penerangan sini nak menghadiahkan kepada PMX kita tanjak Balung Raja untuk PMX petang ni. Dan saya akan juga ajar tunjuk pada PMX cara nak buat tanjak Balung Raja, kemudian akan sarung kepala dia tanjak ni lah, Balung Raja ni, kepada PMX kita insya-Allah. Wow, cukup menarik sebenarnya. Jadi kepada anda semua yang ingin membeli tanjak daripada seorang pakar ataupun pembuat tanjak profesional daripada negeri Terengganu, inilah dia lokasinya, iaitu yang bertempat di Reruai Negeri Terengganu. Nak beli pakaian seperti abang kita ni, seolah-olah pahlawan Melayu dahulu kala, boleh, ada juga disediakan. Dan kalau anda teringin nak makan makanan Terengganu, ada juga disediakan di sebelah kiri saya ini. Ada ketupat daun palas, ada rendang, serunding, semuanya ada. Dan juga yang paling istimewa ada keropok leko frozen dari Terengganu kita bawakan untuk anda semua. Jadi ini antara kemeriahan yang ingin saya bawakan kepada anda. Selepas ini ada banyak lagi reruai yang akan saya kunjungi, tapi sekarang ini kita berehat seketika, kembali selepas ini.